Mata hari kedua sudah dilalui. Bapak Ibu bisa melihat langsung gerhana matahari yang melintas di langit Batam Kepulauan Riau menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Ratusan masyarakat Kota Batam Kepulauan Riau berbaur dengan wisatawan mancanegara memenuhi dataran Engku Putri Batam Center Kamis siang guna menyaksikan fenomena alam gerhana matahari cincin. Sorak-sorai pun terdengar saat gerhana matahari cincin terlihat sempurna di langit Batam. Gerhana matahari cincin yang sempurna ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Guy Margalit, warga negara Amerika ini sengaja datang ke Batam untuk menyaksikan langsung gerhana matahari cincin. Guy bersama rekan-rekannya mengaku sangat kagum dengan warga Batam yang antusias melihat gerhana matahari cincin ini. Di Batam juga tersedia lokasi khusus bagi masyarakatnya untuk menyaksikan gerhana matahari cincin. Sehingga kebersahajaan masyarakat Batam juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing tersebut. Kota Batam untuk lihat gerhana matahari cincin di sini. Ya, dan kami di Amerika Serikat tahun ini merayakan 70 tahun hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan satu tema penting adalah keberagaman. Di sini saya bisa lihat keberagaman Kota Batam, Provinsi Kepri, seperti yang ada di Amerika juga. Dan saya lihat keberagaman orang yang ingin lihat gerhana matahari cincin yang luar biasa ini. Saya senang sekali hadir di sini hari ini. Dan terima kasih kepada warga Kota Batam dan Kepri untuk menyempatkan waktu untuk lihat gerhana hari ini. Oke, apa sih pemikiran, apa yang menarik dari ini? Oh, apa yang menarik? Saya suka ada acara khusus untuk ilmu. Hampir semua perhatian masyarakat tertuju pada fenomena alam gerhana matahari cincin tersebut. Selain di Batam, gerhana matahari cincin yang sempurna juga terpantau di Tanjung Pinang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.